Dimas, itu kamu ya? Permisi, Mas. Apakah saya boleh duduk di sini? Wah, kok suara cewek? Boleh kok, Mbak. Silahkan duduk. Ayo subscribe dan ikutin semua media sosial Wowo. Karena cerita Wowo dan teman-teman seru banget. Sepatu roda udah, tabung gas 3 kilo juga udah. Semoga bisa masuk semua. Sekarang P3K, minyak kayu putih, betadin, pembalut, lengkap. Kak. Wah, Kak Abi teh mau kemana? Kok bawa barang banyak banget? Kak Abi mau naik gunung, Dek. Wowo, ikut ya, Kak. Please, Wowo pengen banget. Gak boleh ikut lah, anak kecil kok ikut. Wah, gak boleh. Gunungnya tinggi banget deh dan berbahaya. Kamu masih anak-anak di rumah aja, sana main popit. Dan lagi, Kak Abi perginya sama teman kuliah. Nanti kamu malah ganggu, ngompol pula di sana. Ikut Kak Abi, Pak Wowo pengen ikut. Kak, ajak Wowo, Kak. Gak bisa, Dek. Pokoknya ini gunungnya tinggi, ngeyel banget. Ada apa toh ini? Rewel, gak akan minta balon, Kak. Ikut. Papa, bilang Kak Api dong, Pak. Suruh ngajak Wowo naik gunung. Lambok diajak Tobi adiknya. Itu lo lihat, kasihan banget Dek Wowo. Enggak bisa, Pak. Nanti bahaya, soalnya gunungnya tinggi banget. Tuh denger wo, gunungnya tinggi. Ya udah kamu di rumah aja mainan pop it. Wo pengen ikut. Kenapa sih Dek? Kamu ikutin Kak Abi terus? Kak Abi, Wo ikut ya. Nanti bensin, uang makan, Wo yang bayar deh. Enggak boleh ikut. Teganya. Beneran Dek, kamu bayarin bensin dan makannya. Iya Kak. Ya udah, boleh ikut deh. Sana siapin jaket dan tas kamu. Kak Abi tunggu di sini ya. Wah, boleh ikut. Ya Kak Abi, Wo siap-siap. Tunggu ya. Dasar anak polos. Kak Abi, Kak, Wo teh udah siap Kak. Kak Abi. Wah, Wowo ditinggal. Wah. Oh no. Sungguh tega banget kakak Wowo teh. Kapi, woi, Kapi, tunggu dong. Nggak nyangka Kapi tega sama adiknya sendiri. Kak, Wowo sumpahin ketemu hantu di gunung. Kapi. Itu Wowo kenapa sih kok teriak-teriak? Wowo dibohongin. Loh, kakakmu mana Wo? Walah, kamu ditinggal ya? Syukurin. Kasian deh dibohongin. Yaudah masuk sana. Nggak mau. Mau gak suka kelai. Dimas udah datang belum ya? Biasanya anak itu suka ngaret. Abi, woi, Abi, aku di sini. Walah, itu kan Dimas, tumben dia tepat waktu. Abi, woi, Abi. Iya, sebentar Dim. Kenapa kamu lama banget, Bi? Sejam lu aku nungguin kamu di sini. Maaf, soalnya adikku tuh lu tadi mau ikut. Oh, adik kamu yang indigo itu ya? Kenapa enggak kamu ajak, Bro? Ngajak Dek Wowo naik gunung. Dia tuh anaknya manja banget, apa-apa harus dilayanin, disuapin, belum lagi kalau ngompol, repot kan? Udahlah, enggak usah dibahas. Yuk kita naik,
Kamu udah beli tiketnya kan? Ayolah, let's go. Biar sampai puncak, gak kemalaman. Semoga nanti gak begitu rame ya. Soalnya kan kita kesini pengen refreshing, pengen cari kedamaian, ketenangan, ya kan Dim? Iya, Bi. Masya Allah, sudah sampai dan trek kita sangat mengagumkan. Wah. Semoga alam Indonesia tetap terjaga kelestariannya dan tidak ada penebangan hutan liar dan juga bebas dari sampah. Hayo, siapa di sini yang pernah kemah atau camping? Tulis di komentar ya, dan ingat jangan buang sampah sembarangan. Dim, kamu pernah naik gunung ini enggak? Belum sih, Bi. Makanya aku ajak kamu yang belum pernah kesini juga, biar merasakan trekkingnya kayak gimana. Ya wes, ayo kita semangat. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama Dimas bertualang. Wah, ternyata rame banget yang ngecamp. Iya, gak nyangka udah rame banget ya Dim. Yuk kita kesana aja, kayaknya di sana sepi deh tempatnya. Tapi kan kayaknya daerah situ dilarang buat ngecamp, Bi. Kata siapa Dim dilarang? Gak ada tulisannya kok. Pasti kamu percaya pada mitos di gunung ini ya? Ya wes lah, ayo cari tempat di atas sana. Zaman sekarang, jangan takut sama hantu Dim, takutnya sama manusia, karena sifatnya kadang lebih buas dari setan. Menakutkan. Oh no! Dim, kayaknya buat tendanya di sini aja deh. Tempatnya sepi dan enak, hanya kita berdua kayaknya. Kan kita di sini mau mencari ketenangan. Skripsimu gimana, Bi? Beres, Dim. Tinggal nunggu jadwal ujian aja. Doakan ya, semoga nanti ujian skripsiku bisa lancar. Dengar-dengar, kamu udah praktek kerja ya? Iya, Dim. Udah praktek kerja aku di pabrik kayu. Lumayan sih gajinya. Bisa buat beliin adikku iPhone 13 Pro Max. Wah, enak toh, Bi. Kalau gajian, jangan lupa makan-makan ya. Hehehe. Tenang aja Bim, nanti aku traktir yang kane-kane. Enak-enak maksudnya. Dim, gak kerasa kita ngobrol sekarang udah jam 11 lebih loh. Ya udah, masuk tenda yuk Dim. Ayamnya biar masuk ke tenda aku ya, soalnya barangku kan dikit. Kita tidur, nanti bangun jam 3 langsung ke puncak ya Bi. Jangan kebo lo kalau tidur. Aku bukan kebo kok, aku kan sapi. Loh, kok ada orang di samping tendaku ya? Apa itu Dimas? Katanya tadi mau tidur. Dim? Dimas? Dim? Dimas? Katanya mau tidur. Kan besok jam 3 pagi kita harus muncak, Dim. Dimas? Kamu itu ya, Dim, harus konsekuensi dong. Kalau tidur ya tidur. Wah,
malah pergi tuh anak. Dimas, Dim. Dimas, Dim, kamu pipis ya? Bilang-bilang dong, Dim, jangan sendirian gini, bahaya, banyak jurang di sini. Kita kan baru naik gunung ini pertama kali, Dim, jadi belum tahu medan. Kalau keluar malam-malam harus ajak teman, bahaya, Dim. Dimas, kamu di mana, Dim? Kemana sih anak ini? Dicari kemana-mana nggak ada. Daripada nyari Dimas, mending aku duduk di sana. Cuacanya indah banget. Masya Allah, ketenangan seperti ini yang aku suka kalau naik gunung. Jauh dari kebisingan kota dan udaranya juga segar banget. Bisa sejenak melupakan semua urusan di kota, pekerjaan, percintaan, dan juga masalah yang ada di rumah. Ya Allah, tenang banget hatiku. Dimas, itu kamu ya? Permisi, Mas. Apakah saya boleh duduk di sini? Wah, kok suara cewek? Boleh kok, Mbak. Silakan duduk. Wah, cantik juga ya cewek ini. Lumayan. Kamu siapa, Mbak? Salam kenal. Namaku Teh Abi. Saya Titi. Nama lengkap saya Titipan Setan. Ternyata selain cantik, kamu bisa bercanda juga ya. Masa nama kok Titipan Setan? Kamu gak takut ya, Mas, duduk sendirian begini? Nanti ada hantu loh. Ya kalau malam gini sendirian lumayan takut sih, Mbak. Aku sih gak takut, Mas. Kan ada Masnya yang jagain aku, iya kan? Waduh, Mbak Titi bisa aja merayunya, jadi deg-degan nih aku. Kok baunya melati ya? Harum banget. Memangnya di gunung ini ada bunga melati? Bau melati? Masa sih, Mas? Kok aku gak mencium apa-apa ya? Ngomong-ngomong, mbaknya naik gunung ini sendirian. Aku gak sendirian kok, Mas. Teman-temanku banyak kok. Mau aku panggilin mereka? Panggilin teman-temanmu, memangnya di mana? Gak ada tenda lagi di sini. Kenapa sekarang bau amis ya? Aduh, sampai mual perutku. Loh, loh, apa yang terjadi? Kenapa batu itu bergerak-gerak? Siapa kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Aku adalah arwah pendaki yang jatuh ke jurang dan ada batu besar menancap di punggungku. Dan mereka semua adalah arwah-arwah pendaki yang meninggal di gunung ini. Karena mereka melanggar pantangan dan mereka meninggal di tempat terus dimakamkan di mana kamu mendirikan tenda. Kamu telah menginjak-injak makam kami.
Maafkan aku gak tahu. Maafkan aku, lepaskan aku, maafkan aku. Dan sekarang kamu harus menjadi bagian dari kami. Ya Allah, tolonglah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah aku. Oh no. 2 hours later. Abi, bangun Bi. Abi. Aduh, pusing. Alhamdulillah, kamu sudah sadar Bi. Apa yang terjadi dengan aku, Dim? Kok aku jadi gini, pusing banget. Kamu itu ditemukan pingsan di tepi jurang, Bi. Pasti kamu mau pipis kan, terus terpeleset dan pingsan. Aku gak mau pipis kok, Dim. Tadi itu aku mencari kamu, karena aku lihat kamu keluar tenda, padahal mau tidur. Siapa yang keluar tenda? Aku di dalam tenda tidur kok, Bi. Tadi Bi, kata petugas base campnya, tempat kita bikin tenda adalah tempat paling angker di gunung ini. Namanya Pasar Setan. Makanya tidak boleh bikin tenda di situ. Kamu sih ngeyel. Iya Dim, maafkan aku ya. Ya Allah. Itu Dim, itu hantunya Dim. Kayak gitu Dim, hantunya Dim. Dimas. Oh no. Ya Allah, mereka di depan tenda kita Dim. Bahaya ini, bahaya Dim. TBL, takut banget loh. TBL, takut banget loh. Hantu itu datang ke tenda kita Dim. Kok mereka tahu ya? Tara, Kak Abi, ini Teh Wowo. Dek Wowo, kok bisa sampai sini? Bisa dong Kak, kan sekarang serba canggih, ada GPS, jadi Wowo dan teman-teman bisa menemukan lokasi Kak Abi. Itu adikmu ya Bro, keren banget, gokil, cerdas. Memangnya kamu sampai sini naik apa Dek? Bahaya banget loh, bocil jam segini naik gunung. Enggak bahaya kok Kak, hari gini naik gunung gak perlu capek-capek mendaki. Kan ada ojek online. Lagian Wo gak sendirian Kak, Wo sama mereka. Tuh teman-teman Wo. Hai teman-teman, sapa Kak Abi dan Kak Dimas dong. Halo Kak Abi, kami datang. Supaya Kak Abi gak kesepian di gunung. Udah siap kan bermain dengan kami? Ayo Cil ceria ngomong sama Kak Abi. Dingin Pur, gigiku sakit. Ya ampun, ojek helikopter ada ya sekarang. Udah kami bawakan mainan banyak Kak Abi. Ada Pop-It, ular tangga, banyak deh. Pasti Kak Abi gembira kan kami datang. Kita kan ke gunung cari ketenangan, malah jadi babysitter buat mereka. Kak Abi, mau masakin ya? Nggak usah. Tapi besok naik ke puncak gunung ya Kak. Puncaknya tutup. Ya udah, ke air terjun aja Kak. Nggak bisa, air terjunnya lupa bawa parasut. Berarti lihat sunrise ya Kak? Nggak ada sunrise, adanya sunlight. Berarti kita main pledoh, mesin capit, Pop-It ya Kak? Kak? Enggak semuanya. Tapi mau tidur. Jadi kayak playgroup.